Aku bekerja sebagai seorang pembantu accountant di salah satu syarikat yang terkemuka di Kelantan. Pada suatu malam, lebih kurang pukul 11.40, aku berjalan balik berseorangan dari tempat kerja. Oleh kerana kepenatan dari kesibukan kerja, badan aku rasa sangat keletihan dan tidak sabar untuk balik berehat. Jalan kelihatan sangat sunyi dan tiada seorang pun yang lalu di sini. Semasa aku melalui jalan yang sunyi itu, aku ternampak terdapat seorang budak yang berdiri di depan kawasan taman permainan dan dia kelihatan sedang bermain-main seorang diri. Aku sedikit hairan, bagaimanakah seorang budak yang berumur seperti 7 hingga 8 tahun ini masih dibenarkan bermain berseorangan? Aku melihat dia dari jauh dan dengan tiba-tiba, dia menyedari kehadiran aku. Aku mula mendekati budak itu dan menanyakan di manakah tempat ibu bapa dia tinggal. Dia tidak menjawab apa-apa. Pada masa itu, aku merisaukan keadaan budak tersebut. Sekiranya dia berseorangan, mungkin akan menjadi sasaran orang yang jahat. Aku menelefon polis untuk membantu. Sebaik aku cuba untuk menelefon polis, aku menyedari budak tersebut menghulurkan sesuatu kepada aku. Ia adalah sebuah dompet lama dan di dalam dompet itu tertulis nama dan juga nombor telefon seseorang. Aku merasakan nama budak tersebut adalah Aiman dan nombor di bawah itu adalah nombor ibunya. Jadi, aku cuba untuk menelefon nombor itu dan terdapat seorang perempuan yang mengangkat panggilan tersebut. Aku memberitahu keadaan sebenar kepada perempuan itu yang juga mungkin ibu kepada budak tersebut supaya lekas datang dan menjemput dia pulang. Dengan tiba-tiba, perempuan tersebut menangis dan marah-marah kepada aku. Dia menyuruh supaya jangan menelefon dia lagi dan jangan cuba untuk bergurau. Kalau tidak, dia akan menelefon kepada polis. Aku dengan segera meletakkan telefon itu dan merasakan sedikit kehairanan. Selepas itu, aku menyedari bahawa budak tersebut telah hilang. Aku cuba untuk memanggil dia, tetapi dia tidak menyahut. Aku merasakan mungkin budak tersebut sudah menuju balik ke rumah dia. Jadi, aku pun segera berada dari situ dan pulang ke rumah. Semasa di rumah, entah kenapa aku masih memikirkan kejadian tadi. Aku teringatkan dompet yang diberikan oleh budak tersebut dan mula mencari sedikit maklumat di dalam internet. Apa yang aku jumpa kemudian sangat mengejutkan aku. Menurut sumber di internet, budak Aiman tersebut telah meninggal dunia sebulan yang lepas akibat terjatuh dari bangunan tingkat 5. Menurut sumber itu juga, Aiman telah ditolak oleh sesuatu entiti yang tidak dikenali. Pada mulanya, aku sedikit ketakutan. Tapi apabila aku memikirkan kembali dan merasakan ini hanyalah maklumat palsu. Kerana jika dia sudah meninggal, bagaimanakah dompet ini berada di sini? Keesokan harinya, aku pergi balik ke tempat aku jumpa budak Aiman semalam untuk memberikan balik dompet dia. Tetapi, di situ kelihatan sangat sunyi dan aku gagal untuk menemui beliau. Aku gagal untuk berjumpa dengan dia. Jadi, aku pulang saja ke apartmen aku. Semasa aku berjalan pulang, aku rasa ada seseorang yang mengikuti aku dari belakang. Tetapi, apabila aku menoleh, aku tidak melihat sesiapa pun. Aku merasakan mungkin aku sangat kepenatan dari tempat kerja dan berfikir benda yang tidak sepatutnya. Setibanya aku di apartmen, aku mendapati sumber elektrik telah terpadam. Oleh kerana tiada pilihan, aku terpaksa menggunakan jalan tangga sebagai alternatif lain untuk pergi ke rumah aku di tingkat 10. Aku mula menaiki tangga dengan kepenatan. Selepas beberapa aras aku naik, ada sesuatu yang aku rasa tidak kena. Aku sudah naik banyak aras, tapi kenapa aku masih di tingkat 5? Aku merasakan sangat pelik. Tiba-tiba, aku terdengar seperti ada seseorang yang tengah berlari menuju ke arah aku. Aku melihat ke arah bawah dan sangat terkejut. Aku melihat terdapat satu entiti yang tidak dikenal pasti dengan sangat laju dan seakan-akan berlari menuju ke arah aku. Tanpa berfikir panjang, aku segera berlari ketakutan menuju ke tingkat atas.
Dengan tiba-tiba, di pertengahan jalan, aku tersekat. Aku disekat oleh satu dinding di tengah jalan. Tapi, bagaimanakah boleh ada dinding di tengah jalan?